Assalamualaikum, Dina. Salam. Buat apa ni? Saya tengah buat wasiat. Eh, apa hal muda-muda dah buat wasiat? Sakit ke? Eh, tak adalah. Persediaan lah. Takut nanti apa-apa jadi kan? Senang. Lagi satu, kalau tak buat wasiat ni berdosa tau, Suhail. Eh, biar betul. Tak pernah dengar pun tak buat wasiat berdosa. Eh, betul. Berdosa, Suhail. Wajib tau. Eh, biar betul. Lagipun kita ni muda lagi. Macam ni lah. Senang-senang nak tahu berdosa ke tak? Jom tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah SWT. Kita hari ini sering diberi penjelasan yang mana wasiat kena buat bertulis. Ramai masyarakat faham bahawa kalau seorang itu buat wasiat lisan, maka wasiat tak boleh pakai. Sebenarnya dalam Islam, wasiat boleh dibuat dengan beberapa cara. Antaranya secara lisan, secara tulisan atau secara isyarat bagi suasana atau kategori-kategori tertentu lah. Yang penting, yang terbaiknya dari segi terbaik dalam suasana sekarang adalah secara tulisan. Kerana proses pembuktiannya di kemudian hari lebih mudah. Kerana boleh dibuktikan bahawa wasiat berkenaan pernah dibuat oleh seseorang itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya lebih kurang maksudnya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, tidak wajar seseorang itu yang ada harta di sisinya tidur 2 malam berturut-turut tanpa ada menulis wasiat di sisinya. Jadi galakan dalam hadis ini seseorang itu buat wasiat, berfikir tentang apa yang akan terjadi padanya esok hari, apa yang tidak diselesaikan pada malam ini atau pada 2 malam sebelumnya, untuk dibuat wasiat supaya hak-hak yang bersangkutan dengan dia nanti boleh diselesaikan oleh waris-waris yang ditinggalkan supaya tenang dia berada di alam barzakh. Jadi wasiat secara lisan sebenarnya diizinkan oleh Islam, cuma perbahasan yang timbul, boleh atau tidak dia dibuktikan selepas kematian pewasiat. Di sini persoalan timbul. Jika sekiranya seseorang itu hanya mengaku suatu harta itu diwasiatkan secara lisan tetapi tidak berjaya membuktikan benar atau tidak seseorang itu membuat wasiat harta kepadanya, maka perlulah dia buktikan bahawa si pemilik harta berkenaan pada masa hidup membuat wasiat kepada beliau. Jika gagal dibuktikan, maka wasiat tidak boleh dilaksanakan kerana keyakinan tidak boleh dibuktikan wasiat itu ada. Justeru buat masa sekarang atau buat masa ini, elok sangatlah dibuat wasiat dalam bentuk bertulis supaya proses pembuktian mudah untuk kita tangani apabila berlaku pertikaian dan tuntutan-tuntutan di luar tidak mengganggu proses pembahagian harta pusaka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, mana ada berdosa, sunat aje buat wasiat ni. Alah, tak apalah, ada halang-halang ni kan. Biarlah saya buat terus je, senang. Betul-betul. Alang-alang kereta tu, baik ke saya lah. Banyak lah sungai.